Halo Sobat Alam, beberapa waktu lalu Lindungi Hutan bekerja sama dengan Yayasan Aksi Kita Untuk Bumi dalam melakukan penanaman pohon loh. Yayasan Aksi Kita Untuk Bumi atau aksibumi.com merupakan suatu lembaga sosial yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penghijauan bumi. Selaras dengan visi misi organisasi untuk terlibat dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, Yayasan Aksi Kita bekerja sama dengan Lindungi Hutan untuk melakukan upaya penghijauan terutama di wilayah pesisir melalui kampanye alam yang diinisiasinya dengan judul Cegah Abrasi bersama Yayasan Aksi Kita Untuk Bumi. Yayasan Aksi Kita berhasil mengumpulkan dan menanam sebanyak 201 mangrove rhizophora di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu pada 25 November 2023 lalu. Pulau Pari merupakan destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Sebanyak 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan beralih profesi menjadi tour guide saat akhir pekan. Namun, abrasi dan banjirop yang semakin parah dikhawatirkan dapat merusak keindahan dan mengancam pemukiman penduduk Pulau Pari. Berkaca pada kondisi tersebut, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi abrasi di Pulau Pari yaitu melalui penanaman mangrove. Akar mangrove memiliki kemampuan untuk menahan dan mengendapkan lumpur sehingga dapat menahan laju ombak yang menerjang daratan. Selain itu, perbaikan ekosistem mangrove di Pulau Pari juga dapat menunjang kegiatan wisata untuk meningkatkan perekonomian warga. Yuk ikuti jejak Yayasan Aksi Kita Untuk Bumi untuk menghijaukan Indonesia bersama Lindungi Hutan sekarang.